Halo semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru buka video ini dan baru mampir ke channel aku, hai, selamat datang, nama aku Asa. Aku bikin banyak banget konten di YouTube channel aku. Dan kalau misalnya kalian suka sama konten-konten aku, please subscribe to my channel. Di video kali ini aku mau unboxing dan review boneka yang baru aja aku beli. Oh ya, sebelumnya buat kalian yang belum tahu, aku jualan boneka dan jualan aksesoris boneka, jualan baju-baju boneka di Instagram boneka aku @kimikumidol. Nanti aku taruh di sini atau enggak di sini Instagramnya. Jadi kalau kalian suka sama boneka atau kalian suka sama aksesoris boneka dan sebagainya macamnya, kalian bisa follow Instagram boneka aku. Jangan salah ya, karena ada yang namanya mirip tapi itu bukan punya aku. Jadi aku tuh beli boneka ini tuh sebenarnya udah lama banget, kayak sekitar 1 bulanan yang lalu. Karena boneka ini tuh aku ngimpor dari luar negeri. Jadi sampainya tuh enggak cepet, apalagi masa-masa pandemi ini tuh jadi lebih lama. Biasanya pengiriman ke Indonesia cuma 2 minggu. Sekarang pengirimannya jadi 1 bulanan lebih gitu, padahal pakai pesawat. Bonekanya itu aku beli terpisah antara kepala dan badannya. Ini aku kasih tunjuk badannya dulu. Ini boxnya. Ini tuh pendek banget ya, tingginya kayak mungkin sekitar 10 sentian kalau nggak salah. Dan ini no brand, cuman setahu aku ya, ini tuh kayak badan OB11. Nah, di dalam boxnya itu ada hands part. Jadi kita kayak dapet tangan-tangan tambahan gitu. Banyak deh tangannya, nanti aku tunjukin detailnya ya. Pokoknya kayak gini, ada tangan-tangan tambahan gitu. Terus ini ada badannya dan di belakangnya ada kayak tatakan kayak buat dia berdiri gitu loh. Nah, ini tuh magnet, di kakinya tuh ada magnetnya. Kalau dia mau berdiri taruh sini. Gitu. Ini tuh benar-benar kecil banget ya, nih, sekecil ini. Dan dia artikulasinya bagus banget. Nanti aku kasih detailnya deh artikulasinya. Sekarang yang kepalanya. Kepalanya ini. Kepalanya ini juga no brand, gak ada mereknya. Ini tuh kayak artis dari luar negeri, dia bikin kepala babi gitu. Nih, lucu deh. Pokoknya dia lucu banget gitu. Nah, kayak gini. Pokoknya dia lucu deh. Mukanya tuh babi, terus kayak gitu loh, kayak mukanya gitu. Ini tuh bahannya dari clay dan ini lumayan berat ya, mungkin kalau jatuh pecah, tapi aku nggak tahu sih karena nggak pernah nyoba. Ini tuh harganya, oh iya aku lupa, yang badannya ini harganya kayak sekitar 200-an kalau nggak salah ya. Kalau aku salah mohon maaf, nanti aku taruh aja harganya di sini, aku juga lupa. Kalau yang ini juga 300-an sih kalau nggak salah, sebelum dolar naik tuh hampir 300-an harganya satu kepala ini. Sebenarnya tuh ada satu boneka babi yang dia tuh satu set gitu loh, antara badan sama kepalanya tuh udah satu set, sama bajunya juga satu set. Cuman aku tuh gak terlalu suka, dia memang lebih murah sih jualnya daripada kita beli ya terpisah gini. Cuman aku gak sukanya tuh mukanya kayak gak asik aja gitu loh, dan rambutnya tuh terlalu gak bagus gitu menurut aku. Jadi aku memilih untuk membeli dari artis dolnya ini langsung gitu. Nah, terus aku juga beli untuk bajunya, karena aku beli kepala sama badannya pisah. Jadi kan aku gak punya bajunya tuh, terus aku beli deh bajunya. Bajunya ini kayak satu set gitu loh. Ini ada kaosnya, terus ada overallnya, sama bandana. Lucu banget sih ini bandananya. Terus aku beli sepatunya juga, karena sepatunya nggak ada. Ini sepatunya lucu banget. Kalau nggak terlihat jelas nanti aku kasih jelasnya di video kayak gini. Terus selanjutnya aku juga beli baju lagi. Tapi ini bajunya bukan buat boneka ini. Ini boneka yang buat boneka yang udah aku punya. Dia agak gede gitu. Ini
terus ada bulu-bulunya gitu buat nanti dipasang di sini, sama ada kaos kakinya, sama ini kayak gantungan gitu buat ceritanya nih kayak aksesorisnya gitu. Oke, ini untuk detail dari badan bonekanya ya. Untuk artikulasinya sangat-sangat bagus, bener-bener kompleks, bisa kayak gini, bisa kayak gini, terus dia bisa gini. Tuh, bener-bener kompleks sih menurut aku, bener-bener bisa dibikin kayak gini. Ini juga bisa sampai menekuk kayak gini. Ini juga bagus banget sih menurut aku. Nah, cuman dia tuh kayak mudah copot gitu loh, bukan patah, emang dia gampang copot. Tuh, bagus banget ya. Artikulasinya bener-bener super duper detail. Dan kalau buat foto ini tuh bagus banget. Terus untuk bagian kepalanya, ini akan aku kasih detailnya. Nah, semoga bisa terlihat dengan baik ya. Ini detail dari kepalanya. Bola matanya warna ungu, terus ada kupingnya, ada hidung babinya, terus pipinya itu dikasih blush, sama dahinya dikasih blush. Terus untuk rambutnya, ini tuh nempel, rambutnya bukan wig, jadi dia benar-benar ditempel di kepalanya. Terus rambutnya ini kayak dari wool gitu sih kayaknya. Nah, sekarang aku mau pasangin dia sama badannya. Kayaknya tuh kepanjangan ya. Jadi harus kita pendekin ininya. Aku gak paham ya kenapa ini tuh jadi panjang banget. Ini mungkin nantinya bakal aku potong karena ganggu sih. Jujur ini ganggu banget. Sekarang mau aku pasang kepalanya atau sepatunya dulu ya. Oke, ini kepalanya udah terpasang. Dan sebenarnya ya, aku tuh merasa kalau bajunya itu tetap kegedean. Gak tau kayak ngerasanya kegedean aja gitu. Kepalanya udah kepasang. Sekarang kita waktunya memasang sepatunya. Oke, ini sepatunya udah terpasang. Tapi aku merasa kalau sepatunya tuh kayak gede banget gitu loh. Lihat deh, kayak gede banget aja gitu. Tapi so far lucu sih, lucu banget. Terima kasih udah nonton video ini, semoga video ini berguna buat kalian. Dan kalau kalian juga pengen lihat koleksi-koleksi boneka aku yang lain, kalian bisa follow Instagram boneka aku di @kimikumidol. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa untuk nyalain notifikasi bell biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. And I'll see you guys on my next video. Bye. Bye. Bye-bye.